Pada prinsipnya kalau kita P3 dengan Nasdem ini sudah beberapa pilkada dah kita membangun kebersamaan. Kita selalu ketemu, silaturahmi, berdiskusi, kita menggali potensi-potensi yang ada dalam rangka untuk mencari anak-anak daerah di sini yang barangkali yang punya potensi untuk membangun Kalbar yang lebih baik nanti ke depan. Tentu karena memang P3 ini sejak dulu juga pada Pak Kepno umum kita membangun terus ya. Artinya bahwa partai politik ini sebagai istilah demokrasi, sebagai amanah yang diberikan oleh rakyat, betul pendelegasian hak-hak rakyat kan dia sebenarnya di partai. Partai kan kepanjangannya di praksi. Nah, tentu ya harus kita bangun kecairan ini untuk kepentingan lebih baik lagi untuk di daerah. Thank you.